There is a place at the edge of perception where pain is everywhere and fear is the air you breathe. Hai guys, selamat datang kembali di Infil atau Informasi Film. Karena terlalu banyak memamerkan adegan pacu di ranjang dan sangat vulgar, film-film Jepang ini dilarang tayang di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Eits, sabar dulu. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa, saya ingin menyapa dulu. Apa kabar kalian semuanya? Dengan penuh harap, semoga semuanya sehat selalu. Film adalah sebuah gambar hidup yang biasa disebut juga sinema. Dalam pembuatan film, seorang sutradara akan berpikir keras agar bisa menghasilkan sebuah film yang menarik, dengan tujuan agar film tersebut laris di pasaran. Film juga bisa memberikan banyak informasi, motivasi kepada penontonnya, apalagi film biru. Bangsat kau! Sorry, kepleset. Lanjut ke pembahasan. Menurut beberapa sumber media, terdapat beberapa film produk negara Jepang yang dilarang tayang di bioskop Indonesia. Pasalnya, film-film tersebut mengandung adegan adu pacu di ranjang yang berlebihan dan juga terlalu sadis. Takutnya bocah-bocah pada praktekin, bahaya tuh. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, berikut adalah daftar filmnya. Yang pertama adalah Battle Royale. Film ini disutradarai oleh Kinji Fukasaku, sedangkan naskahnya sendiri ditulis oleh Kenta Fukasaku. Wih, adik kakak dalam satu produk. Film ini juga merupakan pelopor dari genre Battle Royale yang menginspirasi Hunger Games dan film lainnya. Film ini dicekal di beberapa negara karena menampilkan banyak adegan sadis dan seksual yang terlalu vulgar antara anak-anak SMA. By the way, film ini juga dibuat berdasarkan novel berjudul Battle Royale tahun 1999 yang ditulis oleh Kousun Takami. Di balik sadisnya adegan-adegan dalam film ini, ada pun sisi tertentu yang berhasil menarik perhatian internasional karena kisahnya yang unik dan menjadi jendela untuk melihat kehidupan sosial orang Jepang pada kala itu. Nah, buat teman-teman yang ingin menonton full filmnya, silakan searching saja di website-website penyedia film secara gratis. Yang kedua, Imprint. Loh bang, Imprint itu bukannya yang biasa dipakai untuk kuliah? Bukan, goblok. Imprint merupakan sebuah film garapan Takashi Miike. Nah, bagi kalian yang suka menonton film yang beradegan ekstrim, nama Takashi Miike tentu sudah tidak asing lagi. Salah satu karyanya yang berjudul Imprint ini berkisah tentang seorang jurnalis Amerika Serikat yang pergi ke Jepang untuk mencari kekasihnya. Sayangnya, seorang pekerja seks komersial atau PSK bercerita bahwa kekasihnya itu sudah meninggal karena disiksa secara sadis. Kisah sang PSK pun kemudian menampilkan kilas balik berbentuk adegan-adegan penyiksaan yang sangat sadis dan membuat banyak negara enggan menampilkan film ini di layar lebar maupun dalam bentuk DVD. A place with a quest for love delivers you to a living hell. Yang ketiga adalah Grotesque. Judul Grotesque sendiri berasal dari bahasa Latin grotto yang berarti tempat tersembunyi. Sesuai judulnya, Grotesque menampilkan adegan-adegan sadis yang dilakukan oleh seorang dokter yang tentu saja membuat film ini dicekal. Sang sutradara sendiri, Koji Shiraishi, mengungkapkan bahwa ia membuat film ini demi melihat sejauh mana Grotesque bisa dipasarkan secara internasional. Koji juga sempat mengaku bahwa ia gembira ketika filmnya harus dihapus dari berbagai situs penjualan DVD karena terlalu menjijikkan. Kisah film ini sangat sederhana, di mana ada sepasang pria dan wanita yang sedang dalam perjalanan pulang dari kencan pertama mereka, harus menerima nasib yang sangat malang saat seorang pria misterius menculik mereka.
Kemudian segala kegilaan dimulai di salah satu ruangan tersembunyi milik penculik tersebut. Selanjutnya akan menampilkan adegan-adegan vulgar no sensor yang sangat memanjakan mata. Maksudnya sangat mengerikan dan tidak berperi kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia. Waduh, kok malah ke Pancasila? Goblok! Oke, buat yang mau menonton filmnya, minimal siapkan mental dan juga jangan lupa kuota ya. Oke. Nah, yang keempat adalah Audition. Film bergenre horror ini merupakan karya dari orang yang namanya tidak begitu asing di telinga, yaitu Takashi Miike. Mau karaokean? Audition berkisah tentang seorang pengusaha yang kehilangan istrinya dan enggan meneruskan hidup. Karena takut kehilangan sang bapak, makanya putranya membuat sebuah audisi demi mencari istri baru untuk ayahnya. Namun, malah bertemu perempuan misterius dengan banyak rahasia. Nama wanita itu adalah Azami. Diceritakan bahwa Azami memiliki banyak masa lalu yang buruk. Ia bahkan pernah membunuh mantan bosnya sendiri. Film ini kemudian sempat dilarang untuk tayang di layar lebar. Jadi tayang di layar sempit saja. Semua pencekalan itu dengan alasan yang sama, yaitu banyak adegan sadis serta adegan ranjang yang berlebih. Nah, untuk yang terakhir adalah Gyunepic Flowers of Flesh and Blood. Film Jepang yang dilarang tayang terakhir adalah Flower of Flesh and Blood. Film ini berfokus pada seorang pembunuh berantai dengan pakaian samurai yang mengejar seorang perempuan dan menyiksanya. Ia berusaha membuat sebuah flower of flesh and blood, alias bunga dari daging dan darah. Diciptakan oleh Hideshi Hino, film ini sempat menarik perhatian penegak hukum sehingga membuat sang sutradara harus membuat surat pernyataan bahwa cerita dalam film ini hanyalah bersifat fiktif dan tidak ada aktor yang disakiti sama sekali. Film ini dicekal dan baru diedarkan saat ada gulungan film yang ditemukan oleh perusahaan Jerman. Nah, guys, bagaimana menurut kalian? Film mana yang kalian sudah menontonnya secara diam-diam, sedangkan pemerintah negara kita larang untuk diputar kepada masyarakat tercintanya? Jadi buat kalian yang sudah menontonnya, sering-seringlah dengarkan pemerintah, biar dikasih bantuan sosial, berubah kuota belajar gratis. Oke, buat teman-teman yang suka dengan jenis konten seperti pembahasan alur cerita film dan juga informasi-informasi tentang film, jangan lupa tekan tombol like-nya, tekan tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kali aja ada informasi penting atau alur cerita film menarik yang bisa kalian dapatkan. Terima kasih dan see you the next video.